Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri.
dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukkot-Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel.
Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terajung, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu-cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini.